Apa lagi kita nak ajar dia orang ni? Dah bagi tahu tak faham. Bunuh je lah senang. Okay, apa khabar kepada semua penonton video ini? Saya harap semua sihat-sihat belaka. So, hari ini 30 April dan saya nak membuat sambungan kepada video part 1 Long Tiger saya yang sebelum ni. Saya upload dalam channel YouTube saya semalam. Sebelum saya nak memulakan video ni, perkongsian kali ni, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Firdaus Nomi, owner kepada channel YouTube ini. Dan saya harap para penonton video ni boleh consider untuk subscribe ataupun komen ataupun like video ini untuk sebarkan apa yang saya share dalam video yang kali ini. Okey, jom start. Okey, kalau semalam saya ada buat perkongsian dalam video dalam part 1 yang Long Tiger ni dia mempunyai masalah lah dengan jebat derhaka. So sebenarnya untuk yang kali ini saya nak sharekan juga ada beberapa individu yang lain yang korang perlu tahu dalam part 2 ni yang juga memainkan peranan penting lah. Okey, salah satunya adalah Tok Singa, kedua adalah Joseph. Total sekarang ni yang dah ada dalam, dah masuk dalam video ni adalah 4 orang lah. Long Tiger, Jebat Derhaka, Tok Singa dan Joseph. Kalau semalam aku ada cakap yang aku pun tak berapa pasti kenapa Jebat Derhaka dengan Long Tiger ni bergaduh sebenarnya. Tapi hari ni aku ada jumpa macam satu statement daripada Facebook Live Long Tiger yang dia explain kenapa dia bergaduh sebenarnya. Dia agak here and there lah, kesini, kesana, kesini, kesana kan. Aku pun tak tahu dia punya statement tu macam tak berapa nak konkret apa yang aku boleh share dengan korang. Okay, jom kita layan video ni. Masalah saya dengan Jebat sebenarnya tak ada apa-apa. Tak ada kena-mengena dengan ACP Ali Basha. Saya pun tak kenal siapa itu ACP Ali Basha. Cuma saya pernah berhubung dengan dia, dapat maklumat tentang Jebat sekian-sekian-sekian. Jadi saya pun block daripada Jebat buat kutipan apa, kutipan apa, dana lah, derma untuk fight case apa, kesnya ACP Ali Basha. Okey, pertama. Yang kedua, tak ada kena-mengena pasal politik. Awak semua ada tak tengok video tu sampai habis? Saya cerita apa? Cerita pasal tipu duit orang. Cerita pasal tipu duit seorang ibu tunggal. Tak ada kena-mengena pun pasal politik. Dia nak cerita pasal politik ke, dia nak cerita pasal siapa ke, lantak dia. Cuma saya pernah cakap, jangan jadi baruah Cina. Jangan jadi baruah DAP. Macam saya kata tadi, saya pernah call Jebat personal, saya pernah WhatsApp dia personal. Tapi bila dia tak jawab, dia block saya punya call apa semua, jadi terpaksalah saya gunakan Facebook. Apa pun ribuan terima kasih. Dan juga kepada yang mana e-book lagi tentang Jebat Derhaka, dah lah, tutup lah. Tutup lah. Tak payah cerita lagi dah. Okay? Tak payah cerita. Korang tak tahu cerita yang sebenar, jangan buang masa. Macam itulah dia punya start dia. Sebelum ni kalau kita tengok banyak Facebook Live, dia cerita pasal bekas inspektor Ali Basha tu. Tapi lepas beberapa Facebook Live dan perkongsian Facebook antara Jebat Derhaka dengan Long Tiger ni, fokus dia lebih kepada yang kes penipuan Jebat Derhaka ni. Tapi aku tak jumpa apa-apa detail pasal claim daripada Long Tiger ni. Mungkin dia nak simpan, aku tak tahu untuk apa. Tapi setakat ni memang tak ada detail yang lebih khusus lah dengan apa yang claim yang dibuat oleh Long Tiger ni. Okay, macam korang tahu, bila dah kena serangan balas, Jebat Derhaka pun tak tahu pergi mana masa Long Tiger ada dekat KL dan Kelang. Tindakan balas Jebat Derhaka ni, kalau nak diikutkan, dia memang setahu aku memang dia tak ada buat Facebook Live yang nak explain pasal benda ni. Cuma apa yang dia buat adalah dia lebih kepada nak menyerang Long Tiger ni secara peribadi lah pada aku. Sebab apa yang dia up sebenarnya permulaan kepada kata-kata netizen ni dekat sosial media, iaitu kad UNCHR. Ada satu kad ni tapi dia blank kan dia punya muka dan dia punya detail, dia cuma keluarkan Myanmar punya keturunan saja. Dan dia libatkan kad ni dengan bapa kepada Long Tiger ni. So start daripada ni, netizen dah start macam
menyebelah sikit kepada Jebat Derhaka ni, sebab dia macam nak mengelakkan daripada isu yang Long Tiger cari dia tapi dia tak jumpa tu, dia tak keluar pun. So dia nak divertkan sikit dengan benda ni lah. Tapi sebenarnya pada aku memang berjaya. Apa yang dia buat tu adalah agak bersesuaian dengan isu semasa sekarang ni, dengan Rohingya yang tengah hangat lah orang cakap ni kan. Duk minta macam-macam dengan kerajaan Malaysia pula. Tapi lepas tu tutup keluar pula Long Tiger ni, dia boleh samakan dengan isu ni, dia boleh tag long pula dengan isu Rohingya ni. So benda dia makin panas. Aku rasa netizen yang panas dengan kisah Rohingya ni, dia terus masuk kat Long Tiger ni. So bertambah ramailah yang follow isu Long Tiger ni. Okay, selepas kisah kad UNCHR ni, sebenarnya post-post Jebat Derhaka dengan Long Tiger ni fokus kepada benda lain, sebab masa tu PKP baru je diumumkan. So kebanyakan diorang punya posting ni lebih kepada nak komplain usaha kerajaan dan juga macam bagi sedekah ataupun buat kebajikan untuk mangsa-mangsa ataupun individu yang terlibat secara langsung lah dengan COVID-19 ni. Dalam masa yang sama juga, Jebat Derhaka ada buat satu statement yang agak panas dan juga yang memberi peluang untuk orang bash dia dekat sosial media. Apa yang dia cakap adalah berkenaan dengan kluster tabligh. So memang benda ni agak sensitif pada mula isu COVID-19 ni. Okay, jom kita tengok apa yang dia cakap sebenarnya. Ha? Yang tak nak serah diri ni lari pada saringan ni, yang ni rebakkan pula lagi kat luar senyap-senyap. Hospital kerja duk terima pasien baru, pasien baru, pasien baru. Mana datang? Perintah sekatan dah buat dah. Kawalan pergerakan dah buat dah. Tapi pasien duk bertambah ke sudah. Pasal apa bertambah? Tu yang kepala batu degil-degil tu duk ada lagi tu. Apa lagi kita nak ajar dia ni? Dah bagi tahu tak faham. Bunuh je lah senang. Kau kalau tulis kat situ kata kau kutuk seorang Pak Haji, dia akan kata kau kutuk tanah suci Mekah. Sebab buat haji kan kat Mekah. Bila kau kata tabligh yang degil-degil dan jahat macam setan, jahatlah. Dia dah tahu kata benda ni menyebabkan kematian orang, benda ni bahaya, benda ni boleh merebak, yang dia tak nak tampil lagi, kenapa? Lepas Jebat Derhaka up dalam Facebook dia yang kita bunuh je lah kluster-kluster tabligh ni. Tapi sebenarnya kalau ikutkan dia punya video dalam post Jebat Derhaka ni, sebenarnya dia bukan nak bunuh semua tabligh yang ada dekat dalam Malaysia ni. Sebenarnya dia fokus kepada certain-certain individu daripada kluster tabligh tu yang degil, yang dikatakan melarikan diri apabila Kementerian Kesihatan panggil untuk membuat ujian saringan. Itu je. Tapi cara dia cakap tu sebenarnya agak macam tidak menjaga sensitiviti, sebab kita dapat tahu yang ada keluarga tabligh ni mati akibat daripada COVID-19 ni. Sepatutnya orang yang macam dia ni patut menjaga sensitiviti, bukan saja kepada kluster tabligh tu sendiri, kepada keluarga-keluarga dan juga warga negara Malaysia ni yang lain. Itulah yang aku rasa macam tak kena masa dia cakap pasal kluster tabligh ni. Dan macam biasa, ramai netizen yang kecam dia. Salah satu yang mengecam dia adalah Tok Singa, dan kedua adalah yang mengecam dia adalah Joseph. Tok Singa ni sebenarnya dia adalah pengamal perubatan tradisional. So dia ni banyak ubat orang lah. Dan Joseph ni pula, dia, aku tak berapa pasti siapa dia yang sebenarnya, tapi dia ni kalau tengokkan dekat Facebook dia, dia banyak lah membantu secara terbuka baik dengan bangsa yang lain, sebab dia ni seorang yang India yang beragama Kristian. Tapi dia tak menjadikan bangsa tu dan juga agama sebagai border dia untuk membantu. Banyaklah kalau kau tengok dia tolong orang. Cuma apabila dia membuat serangan balik kepada post Jebat Derhaka tu, Jebat Derhaka pula serang diorang ni balik secara peribadi. Diorang pun tak tahu apa base Jebat Derhaka ni, tapi nampakkan dengan post-post Jebat Derhaka ni, dia main beduk je, main cakap je apa yang dekat Tok Singa dan juga Joseph ni. So apa yang diorang cakap dan apa yang terjadi, jom kita layan klip yang seterusnya. Thank you.
Mari, mari. Weh, tiba, mari. Lebih lalu, mari sini. Mari lah. Hei, mari lah. Hei. Eh, apa? Cakap, ha? Apa? Ini jangan sesuai dengan saya. Eh, saya pakai kayu. Kayu semua. Kejap. Hei. Eh, aku tak payah cerita lah. Aku tak payah cerita lah. Eh, kita payah. Hei. Eh, gali dia sekarang. Apa? Dia sekarang saya pakai kayu semua. Dekat kereta saya. Sabar. Lu mesti masuk dalam, ya? Sabar. Lu sudah sedang. Hei. Lu mesti masuk dalam. Apa sambung kan? Tangkap dia. Ambil nombor kita. Mari lu keluar. Tak ada. Mari. Tengok pengecut. Ha, pengecut tak. Mari. Eh, pengecut. Jam apa jam ni? Ha. Sampai dah tadi dah pergi dari balai. Eh, jangan kata. Kata kat kayu. Jangan sabar. Cik, saya harus sabar banyak sama Azam. Relax. Jangan ambil gambar. Jangan angkat kayu, lu masuk dalam. Eh, bengkak. Dia jalan dulu. Guys, suruh dia keluar, bang. Suruh dia keluar. Kau keluar. Dia jangan ambil gambar. Video kejar-mengejar Joseph dengan jebat derhaka tu pula, aku rasa memang dah pernah viral. Mungkin antara korang pernah tengok video tu. Dia memang kejar daripada kedai makan tu sampai ke balai polis. Memang dia masuk dalam balai polis tu yang macam kau tengok video tadi tu lah. Memang agak luar biasa lah kat situ kan. Sampai ke dalam balai polis pula dia punya bergaduh tu. Dia macam bukan level-level drama India, drama Melayu lah. Ni memang satu level lagi tinggi daripada tu. So selepas beberapa hari selepas video tu, diorang berdua ni memang ditahan polis lah. Memang kes ni di cover dalam Sinar Harian dan banyak lagi lah sokabar-sokabar tempatan ni. Lepas daripada tangkapan tu dibuat, aku rasa dalam 3 atau 4 hari aku rasa Joseph ni dah keluar daripada tahanan PDRM lah. Maksudnya dia dah keluar daripada lokap. Dia kalau betul-betul satu anak jantan, satu lelaki sejati, dia patut tadi jumpa saya. Tapi orang tahu dia sorok pergi mana kan? Itu dia, jebat. So, sembang dia main kuat. Dekat balai dia datang. Dia suruh saya apa? Boycott Long Tiger. Untuk dia tadi diri kes. Kau siapa mau cakap saya mau boycott sama adik lah, adik? Kau siapa jebat? Kau siapa? Kau bukan satu lelaki yang betul-betul original boleh bertemu dengan saya. Hari tu kau cakap bila adik saya sampai, dia cakap satu lori. Ini hari saya satu orang lah. Belum saya melori sampai. Saya satu orang juga sampai. Kau lari lintang bungkang tau. Tak tentu arah kau lari. Cuma buat hari ini sehingga ke hari ini, aku tak dapat apa-apa berita pasal jebat derhaka. Tapi dalam Tok Singa punya FB live hari ini, aku ada dengar yang dia cakap yang jebat derhaka still lagi dekat dalam lokap hingga ke hari ini. Aku rasa itulah yang harga sebuah viral punya video tu kan. Ha, kalau dah satu Malaysia tengok benda tu, mungkin akan melibatkan kau perlu masuk ke dalam lokap lah. Ha, tapi tengoklah cerita apa. Kalau benda tu viral bagus, bagus lah jadinya. Tapi kalau jadi macam ni, memang itulah kisah dia. Kita stop cerita pasal jebat derhaka dengan Joseph ni. Sebelum adegan kejar mengejar Joseph dengan jebat derhaka ni, aku ada beritahu korang yang jebat derhaka ada up kat UNCHR yang dikatakan bapa kepada Long Tiger ni. Sebenarnya dari detik tu dia menghantui Long Tiger ni sebenarnya. Ramai follower-follower yang mungkin berpihak kepada jebat derhaka ni ataupun yang tak tahu apa-apa ni, yang tiba-tiba masuk dekat tengah pertengahan cerita ni, dia macam question lah, betul ke benda tu? Bukan saja jebat derhaka, macam ramai lagi yang individu-individu yang mempersoalkan seperti Papa Gomo yang question berkenaan dengan pengesahan ataupun betul ke kebenaran kesahihan kad UNCHR ni adalah yang dikatakan bapa kepada Long Tiger ni, betul ke tak? Sebab benda ni memerlukan Long Tiger sendiri untuk menafikan atau mengiyakan benda ni.
lambat laun memang dah macam create satu kumpulan ataupun satu cluster kita panggil daripada netizen ni yang macam against Long Tiger ni. Sebelum ni Long Tiger ni macam kita tengok dia macam baik sebab dia bergaduh dengan Jebat Derhaka ni, sebab Jebat Derhaka ni consistently menunjukkan dia punya perangai yang macam dipersoalkan ni kan. So bila dah jadi macam ni, orang tertumpu kepada Long Tiger ni pula untuk menjawab isu ni. So jom kita tengok apa yang Long Tiger jawab. Dia jawab, tapi tengok apa benda yang dia jawab. Jom. Okay, ada beberapa fake account ataupun ada beberapa manusia manusia yang lahanatullah ni, okay, yang kononnya good-good dalam FB, dalam dia share tentang saya, kononnya saya ni dia ambil apa kad UNHCR yang Jebat Derhaka masukkan dalam apa jebat-jebat tu, dia ambil kad tu dia siarkan pada mana-mana grup, dia kata apa Long Tiger ni apa Rohingya, Long Tiger ni pelarian. Jadi Long Tiger ni buat baik lah, Long Tiger ni apa, saya ni kalau nak buka keaipan orang ni banyak, banyak tuan-tuan perempuan, saya tak payah nak cakap macam orang tu. Orang tu cakap apa, suruh buat live, tunjuk IC, IC individu saya, suruh buat live, suruh tunjuk surat beranak, surat beranak personal saya juga, yang saya boleh tunjuk dengan jawatan-jawatan berkuasa je. Contohnya macam JPN, contoh macam immigration, contoh macam polis, saya hak, ada hak untuk tunjuk. Jadi setekat netizen-netizen nak tengok IC, nak tengok surat beranak, minta maaf lah, siapa korang? P, dia kata, Long kaki rogol, kaki rogol, 5 tahun lepas Long kaki rogol. 5 tahun lepas saya kat mana saya boleh tunjuk bukti? Faham tak? 5 tahun lepas saya dengan siapa, 5 tahun lepas saya kat mana, saya bekerja di mana, tebar roti canai di mana, saya ada bukti. Dah 5 tahun lepas saya bercinta, saya tengah bercinta 5 tahun lepas. Jadi dia kata 5 tahun lepas apa saya ada kes rogol. Kalau 5 tahun lepas saya ada kes rogol, takkan saya kat luar. Jadi ini fitnah. Saya terusan hekap. Saya tak cakap saya baik. Kisah silam saya banyak. Kisah silam saya pernah cakap kan, saya pernah declare. Kisah silam saya pernah declare dengan semua orang, saya bukan orang yang baik. Tetapi cuba jadi yang terbaik. Korang nak halau Rohingya balik ke, korang nak pecahkan kepala Rohingya ke, aku pun setuju. Aku setuju. Sebab apa? Aku anak Malaysia. Aku lahir di Malaysia. Dan aku membesar di Malaysia. Inilah tanah tumpah darah aku. Kalau korang cakap tu ni semua aku tak nak, aku tak mengaku. Aku ni, inilah tanah tumpah darah aku. Okay? Inilah tanah tumpah darah aku. Macam tu lah. Macam yang korang tengok tadi tu, instead of dia boleh jawab ya atau tak, ataupun dia boleh ignore ya orang punya request ni, tapi dia kesana kesini melilau-melilau, kesana kesitu kesini untuk menjawab. Dia pun tak mengisahkan apa benda yang dia ditanya oleh netizen ataupun dia punya fan sendiri kan. So kat situ macam ada, dah start bau-bau sikit lah kat situ kan. Macam ada satu persoalan yang orang macam, siapa kau ni sebenarnya? Betul lah kan. Sebab sebelum ni, kalau apa-apa je benda yang orang kira orang tuduh dia, dia kalau boleh secepat yang mungkin dia akan respon dengan pertuduhan tu kan. Tapi bila datang bab ni, dia macam berdoa dalik pula untuk menjawab soalan tu straightforward. Okey, selain daripada kad UNCHR tu, Jebat Derhaka ada juga dalam post-post Facebook dia cakap yang Long Tiger ni, dia ni dalam kes yang sedang disiasat oleh pihak polis berkenaan ada satu pertuduhan rogol. Dia cakap kat situ 5 tahun lepas. Dalam kes UNCHR ni, kad ni pun dia berbaul dengan kes rogol ni pula. Sampailah satu ketiga yang mana Tok Singa ni, dia buat satu Facebook live, dia tanya sendiri dengan Long Tiger. Sebenarnya Long Tiger dengan Tok Singa ni sebenarnya dia orang baik. So sampai satu masa yang Tok Singa buat Facebook live ni, dalam Facebook live tu dia call Long Tiger yang cakap, tanya, dia tanya betul ke pertuduhan Jebat Derhaka yang cakap satu pasal kad tu, yang kedua pasal kes rogol tu betul ke. Masa tu juga Long Tiger ni dia tak jawab straight. Tok Singa pun fed up. Dia call sendiri, yang tak tahu mana dia dapat nombor telefon mangsa kepada pertuduhan rogol tadi tu, budak perempuan tu. Dia call sendiri dalam buat Facebook live, tapi dia punya nama dan juga nombor telefon tu ditutup lah. Dia tak bagi tengok. Dia bagi dengar je perbualan antara Tok Singa dengan mangsa yang dikatakan mangsa rogol tu. Jom kita layan. Saya nak tanya sikit lah. Tentang Long Tiger ni.
Betul ke apa yang dia buat tu, yang awak report tu betul ya? Betul. Jadi lelaki tu macam mana sekarang? Masih jalan ke macam mana? Saya pun tak pasti, tapi yang saya tahu, okay, kes tu masih dalam jasadan lagi. Okay. Tapi polis cakap sekarang ni tak boleh nak jalankan kes sebab sedikit. Oh. So dia cakap nanti sekarang baru dia call balik untuk perjumpaan. Kira benar ni bau. Baru sekarang baru bawa naik mahkamah. Oh, bukan kes ni bukan tarik balik ke apa, bukan lah. Kan. Ni saya kau ni. Saya sebenarnya kawan dia, duduk kawan dia lah, Tok Singa macam dengar kan nama kan. Okey. Jadi betul lah, memang dia buat benda ni memang betul lah, no. Dia ada ugut awak apa-apa tak? Dia ada ugut awak lah lepas tu. Ada. Ugut pula. Ugut. Dia cakap jangan bagi tahu siapa-siapa, jangan bagi tahu polis. Kalau tak, family saya ke ataupun mak saya, dia cakap dia akan cari. Allahuakbar. Okey, tak apa. Tapi dia buat je. Memang awak tak sedap lah. Masa masa duduk tu memang tak sedap lah. Macam mana cakap? Saya nampak. Tapi tak boleh bertindak. Oh, dia jadi macam hayal lah. Jadi hayal lah. Ha. Memang awak yakin, memang awak berani lah. Kalau kata bersumpah dengan Quran pun memang betul lah apa yang jadi kat awak ni. Betul, saya kan. Cuba. Demi Allah. Demi Allah. Boleh tak awak, saya ni sebenarnya saya nak tu, kalau kata benda ni betul, saya tak akan duduk pula dia. No, benda ni bukan benda main-main kan. Jadi boleh tak awak ikut saya satu sumpah? No, kalau betul saya akan viralkan benda ni kan. Saya, tapi saya tutuplah nombor apa semua, saya akan tutup dan bagi polis saya akan ambil. Saya akan benda ni, saya akan orang kata apa? Saya akan bawa lagi benda ni untuk lawan kes awak lah. Ha, kita tak akan, saya tak akan duduk benda belah mana, belah benda ke, kebatilan. Okey, saya boleh tak awak ikut? Wallahi. Wallahi. Watallahi. Wakallahi. Wabillahi. Wabillahi. Memang dia buat benda tu dekat awak? Memang dia buat. Okeylah, terima kasih lah adik nak. InsyaAllah. Ha, siap bersumpah lah perempuan tu. Dan aku pula tak pasti bila dia dah buat macam ni, yang mangsa rogol ni, dia boleh pakai tak lagi statement dia tu untuk masa perbicaraan ni. Sebab aku rasa untuk bagi statement secara terbuka ni mungkin boleh digunakan lah. Kalau lah kata Long Tiger tu ada lawyer, dia boleh pakai statement perempuan ni. Tapi tak tahulah, harap-harap semua berjalan dengan lancar lah dan keadilan berpihak kepada siapa yang betul lah. So beberapa hari selepas kes ni, tiba-tiba dalam dok masa orang bertanya pasal kad, pasal kes rogol, tiba-tiba pula kita dapat tahu yang Long Tiger ni dah lari. Maksudnya ada orang datang kat rumah dia, kita tak pasti siapa. Tok Singa cakap yang orang tu adalah macam ada daripada kumpulan yang daripada Johor ni, aku tak tahu, mungkin dia punya adik abang punya kumpulan lah datang untuk berbincang dengan dia berkenaan dengan kes ni betul ke. Tapi bila kumpulan tu datang kat rumah dia, tiba-tiba dia dah hilang, dia dah lari masuk hutan, yang tinggal motor dia. Jom kita tengok video ni. Long Tiger, motor Long Tiger ni, motor Long Tiger sekarang dia dah lari. Dia memang sial, dia dah lari. Dia jalan kaki ke telefon ni? Dia jalan kaki ke telefon ni? Dan hari ni pula 30 April kita dapat tahu baru sekejap je tadi dalam pukul 4 petang yang Long Tiger ni memang betul dia dah ditahan polis. Memang dah pasti lah ditahan polis, ditahan polis untuk direman selama 5 hari bagi membantu siasatan memfitnah seorang pegawai polis dari ibu pejabat daerah IPD Tangkak. Memang dia dah ke dalam lah, memang dah cover dekat banyak dekat Sinar Harian ni pun dah cover. Dalam satu statement daripada pihak polis daripada Johor berkenaan dengan Long Tiger ni, pihak polis mengesahkan yang Long Tiger ni sebenarnya bukan warga negara Malaysia, confirm. Dia juga adalah pemegang kad UNCHR dan dari yang memang betul berasal daripada Myanmar dan berketurunan Rohingya. Ambil kau, semua-semua dah keluar terus. Tapi apa yang korang kena tahu kat sini, Long Tiger ni pula dia diwakilkan oleh peguam, maksudnya dia ada lawyer lah. Tapi korang jangan salah faham, ini apa yang aku dengar daripada market je lah. Untuk kes-kes viral ni selalu akan ada peguam yang volunteer untuk ambil kes tu. Tak payah bayar dulu pun tak apa, dia berbeza dengan kalau orang tu memang tahu
tindakan undang-undang akan dikenakan dekat dia, dia dah ambil lawyer siap-siap. So macam kes-kes viral ni, mungkin lawyer akan berfikir kita ambil high profile punya kes, so orang akan kenal kita. So dia boleh jadikan benda tu as a dia punya career profile. Mungkin lawyer yang mewakili Long Tiger ni tak buat macam tu, tapi ni yang kebiasaan je lah dalam dunia perundangan ni. Itu je dah yang aku nak share. So apa-apa pun, part 2 untuk Long Tiger ni memang dah habis sebab Long Tiger pun dah ada kat dalam. So salam Ramadan, aku harap korang boleh berpuasa dengan jayanya, tak ada yang tak cukup puasa. Aku harap Malaysia ni dilindungilah. Aku harap COVID-19 ni boleh hilang lah dan kita boleh menjalani kehidupan kita seperti biasa. Okay, bye. Assalamualaikum.